berasa. Hatimu hampa, hatimu berasa, hatimu gosong. Nah, ini nih. Loh. Katanya kerja. Suaminya setia banget. Ini namanya kunci. Ini kunci apa? Kunci D. Ini D. Ini namanya kunci. Itu siapa sih? Udah deh, gue heran deh. Nih kita kepo. Kepo banget. Beb, selain jadi artis huru-hara, Nyai juga sekarang menjadi vokalis band. Peps, kenalin nih band baru Nyai, band huru-hara. Vokalisnya huru-hara, bandnya juga dong, ya kan? Hatimu gosong. Kalau ungu-ungu gini, udah tahu kan kita bakal kedatangan bintang tamu siapa. Tapi sebelum itu tadi karena nyanyinya nggak seru ya, kurang dramatis gitu ya. Coba dong main lagu yang gue lagi suka banget. Tahu kan? Sulit bagiku menghadapi kamu, tapi ku takkan menyerah. Babs, kalau nyanyi lagu ini suka sedih dan mendadak galau. Karena ini lagu aku banget, Babs. Walau kau yang salah, aku gak menahan. Walau kau ingin pisah, karena kamu... Duh, siapa nih tiba-tiba samperin gue, Babs? Keturupan! Perawatan mahal-mahal, suruh guling-guling. Aku datang kesini lagi nyari inspirasi, terus tiba-tiba ada yang guling-guling di sini. Astaga, ternyata Tete Niki. Ya Allah, ini cowok bening banget ya. Ini lagi. Tadi bening-bening, sekarang udah bening. Kita hebat semua. Ya Allah, ini ganteng banget sih. Iya beneran. Kamu ngapain di hutan begini? Nanti kamu kesambet loh. Aku lagi mencari inspirasi. Oh, nyari inspirasinya di yang hutan. Yang datang nyamuk. Oh gitu. Nah, Beb udah tahu kan ini siapa? Bintang tamu kita kali ini adalah Onci Ungu. Yang bandnya udah nggak tahu kemana lagi karena semuanya sibuk di dunia politik. Ya kan? Suara hati. Panas banget nih. Ini ya sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini ada foto gaya Onci yang selalu awet muda itu dia. Nah itu dia gayanya Onci yang selalu awet muda walaupun umurnya udah nggak muda lagi. Apa sih rahasianya? Gak tau juga Teteh. Ya manggil Teteh dong. Onci yang udah lama banget kita nggak lihat dia di TV ya kan, karena ya COVID. Terus gara-gara bandnya yang sibuk. Jadi begini. Iya. Coba dong kasih tahu dong Teteh dong kalau Onci tuh kalau di panggung tuh selalu keren. Coba biasanya kalau manggung, Onci ini kulitnya putih banget ya. Aku kalah loh yang cewek tuh. What? Tadi guling-guling sih, itu pakai debu. Iya. Cakep. Wow. Keren. Bulu mata asli, lentik, kulit bagus.
ya kan, masih awet muda. Gue perempuan udah kayak kuli, keringetan, keringat. Kayak gini tuh begini banget sih. Tapi kan tajir. Amin dong, amin dong. Tapi aku gak ada pasangan. Buat apa banyak uang kalau aku gak ada pasangan? Buat apa banyak uang kalau aku gak ada pasangan?